Kitab Jalan Arab bukan hanya cermin warisan leluhur yang memijak pada sastra, namun juga begitu kental membawa pesan kesadaran dalam kehidupan. Hadirin, kami persembahkan Sudah Mati. Halo Sobat Beginners, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy Salma unggah foto bareng Ariel Tatum dan Nicholas Saputra. Sejak beradu akting di film Sayap-Sayap Patah, kedekatan antara Nicholas Saputra dan Ariel Tatum sebagai pemeran utama menjadi sorotan publik. Banyak penggemar yang berharap Nicholas Saputra dan Ariel Tatum berjodoh di dunia nyata. Bahkan, setiap gerak-gerik keduanya pun selalu menjadi perhatian warganet. Baru-baru ini, Ariel Tatum terciduk menghadiri sebuah acara Epiloka Lonarang di Bali, yang juga dihadiri oleh Nicholas Saputra. Kehadiran keduanya di acara tersebut sempat membuat heboh para penggemarnya, karena diduga menjadi tanda bahwa Nicholas dan Ariel semakin dekat. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat pula Nicholas Saputra mengantar Ariel Tatum sampai ke pintu mobil ketika pulang. Meski demikian, baik Nicholas Saputra maupun Ariel Tatum tidak pernah terbuka mengenai kedekatan mereka yang telah menimbulkan banyak asumsi. Maka ketika Happy Salma yang juga turut andil dalam acara di Bali mengunggah foto Ariel Tatum bersama Nicholas Saputra, para penggemar keduanya pun memenuhi kolom komentar. Yang sempat terabadikan, tulis Happy Salma sebagai caption Instagram. Unggahan itu langsung diserbu pada penggemar Ariel Tatum dan Nicholas Saputra. Banyak dari mereka berandai-andai jika keduanya memiliki hubungan lebih dekat.